udah bayar mahal, terus masih masak sendiri. Caranya kayak gini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nggak bisa keras-keras karena kita berada di dalam restoran. Nah, restoran apakah itu? Yaitu Momoku. Seperti apa suasananya? Yaitu seperti ini, guys. So guys, nah ini adalah menu-menu yang tersedia. Oh ya, menu-menu rice bowl ini bukanya tuh dari jam 6 sore sampai tutup restorannya ya. Berhubung ini sudah waktunya makan malam, jadi sudah bisa guys. So di sini tuh banyak-banyak menu, ada yang steak juga, rice bowl tentunya dengan daging yang super ya. Nah, bisa dilihat. Itulah suasananya, gimana, nyaman banget bukan? Dan juga Hani itu mesen yaitu rice bowl. Ini kita sudah masak seperti ini ya. Ini dia juga udah dimasak sama nasi. Ada aku pesan minuman, ada minuman juga. Ini pink. Nah, aku ini lemon kayak gitu. So, jadi sebelum diaduk-aduk kayak gini, kayak gimana sih makanannya sebelumnya? Let's check it out seperti ini nih. Guys, jadi ini belum kita masak ya, kita mau masak dulu. Dan penampilannya tuh seperti ini, tertata cantik juga, dagingnya juga sangat fresh, segar. Dan di sini satu menunya lagi yaitu yang ada kimcinya dan sudah matang tentunya. Tapi di sini batunya juga panas, sama seperti yang Hani pesan ini. Di sini kita mau masak sendiri ya, nggak perlu bantuan. Jadi kita disediakan bumbu aja. Sekarang aku mau masak dulu ya. Jadi kita udah bayar mahal, masih masak sendiri. Caranya kayak gini. Ini nasinya. Mana dia? Jadi sekarang kita nasinya kita mau taruh di mangkok. Mangkoknya begini. Ini masih mentah dagingnya. Ini. Terus kita. Ini panas ya guys. Ini caranya kita. Aduh, kayaknya dagingnya yang taruh bawah dulu biar matang. Aduh, taruh pinggir bang. Taruh pinggir. Jadi ini tuh memang harus dimakan. Ini tuh panas tuh harus di itu ya. Oh, ada telurnya juga ya? Iya. Oh, panas banget. Mantap. Ini udah matang kok. Nah, gimana guys? Jadi menarik bukan? Sekarang kita udah masak. Jadi berhubung tadi batuku ini cepet banget dingin, nggak tahu kenapa. Padahal aku yang mentah, jadi harus dimasak sendiri. Terus punya nasi, dia tuh sudah matang, tapi batunya lebih panas kayak gitu. Jadi aku tuh sedikit agak protes sama diri sendiri gitu. So, jadi di sini kita juga dikasih sausnya. Kayak semacam kayak manis-manis kayak gitu ya. Ini saus
pokoknya ya khas Korea kayak gitu. Jadi ternyata orang Korea itu makannya lebih pedas dari kita sebenarnya ya guys. Jadi langsung aja kita cobain gimana rasanya. Di suapan pertama aku kasih ke apa sih makan kalian teman-teman. Dia udah GR ya. So, langsung aja kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kita mau cobain gimana sih rasanya. Makan aja. Gimana rasanya? Enak. Ada gurih. Terus ini juga sapinya empuk banget. Jadi enggak keras, kayak enggak. Lokasinya tuh ada di deskripsi di bawah kalau yang mau makan, tapi di sini juga banyak banget. Dan tentunya ini harganya relatif ya, kalau untuk kayak gini tempatnya juga nyaman. Jadi pokoknya ini terbilang murah lah dibandingkan restoran Indonesia. Oke, jadi kita mau langsung lanjut makan aja ya guys. Biasanya kayak sebenarnya sih kayak kayak kita punya Indonesia tuh nasi garam nasi goreng abang-abang itu tuh lebih enak nasi goreng abang-abang sebenarnya. Cuman karena kebanyakan orang tuh suka keunikan gimana cara masaknya kayak gitu, jadi tertarik. Dagingnya ini lembut banget kan. Udah makan ini dulu. Ini sih makanan ini sih konsumen banget. Soalnya aku suka yang banyak kayak itu loh, saus-sausnya. Oh iya, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh bisa dijadikan kita tuh ide bisnis. Ya kalau setiap hari selalu bilang ya kita tuh bisa menjadikan itu sebagai bisnis. Karena bukan hanya sekadar mereview atau apa. Nah caranya itu juga kita bisa lebih enak lagi. Karena makanan-makanan kita orang Indonesia juga nggak kalah best. Karena setiap orang itu kan dari negara-negara itu penasaran sama makanan dari negara lain gitu. Jadi tuh kita juga punya keunikan tersendiri sebenarnya. Jadi nggak apa-apa. Ya, yang mau berbisnis seperti ini sangat menginspirasi. Apalagi kan banyak yang suka drakor-drakor yang bau-bau Korea gitu kan. Iya. Berada di tempat lain ya, yang pokoknya dia kayak gitu. Shooting aja membantu. Yes. Dan terima kasih banyak udah ngikutin kita berdua. Ya, ngikutin kita berdua setia selalu. Jangan lupa juga kunjungin ke channelnya Sinasi, Nasi Channel. Dan Hani, pokoknya terus ikutin terus. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video.